Hello, hello football lovers. Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Direktur Inter Milan konfirmasi kepindahan Hakimi ke PSG. Fabrizio Romano melaporkan Direktur Inter Milan Giuseppe Marotta telah mengkonfirmasi transfer Achraf Hakimi ke PSG. Menurut Marotta, perkembangan transfer pemain asal Maroko itu sudah mencapai tahap konklusif dan segera selesai dalam 24 jam ke depan. Transfer itu disinyalir mencapai bandrol 70 juta euro termasuk bonus. Hakimi sendiri baru semusim membela Inter setelah ditebus 45 juta euro dari Real Madrid. Saat ini Inter mengincar Hector Bellerin dari Arsenal atau David Zappacosta dari Chelsea. Marotta menilai klubnya tidak akan terburu-buru mencari pemain karena bursa transfer musim panas masih panjang. Mourinho dukung timnas Inggris tembus final Euro 2020. Pelatih AS Roma Jose Mourinho mengutarakan dukungannya untuk timnas Inggris di ajang Euro 2020. Mourinho yakin jika Inggris bisa melaju ke babak final pada edisi kali ini. Mou bahkan mengaku menyanyikan It's Coming Home ketika Inggris mengalahkan Jerman. Saya menyanyikan It's Coming Home untuk menunjukkan betapa bahagianya saya. Dalam kondisi normal, Inggris akan bisa melaju ke babak final. Karena saya pikir mereka tidak akan kalah melawan tim yang akan dihadapi di babak selanjutnya. Ujar Mourinho dikutip dari Goal. Seperti diketahui, saat ini pasukan Gareth Southgate sukses mengamankan satu tiket ke babak perempat final usai menaklukkan Jerman. Selanjutnya, Inggris akan bertemu Ukraina pada 4 Juli 2021 di Stadion Olimpico Roma, Italia. Domenico Berardi jadi rebutan AC Milan dan Leicester City. Domenico Berardi menjadi salah satu pemain yang performanya cukup gemilang sejauh ini bersama Italia di ajang Piala Eropa 2020. Tak mengherankan hal itu mempengaruhi statusnya di bursa transfer. Dua tim dikabarkan tertarik kepada winger berusia 26 tahun tersebut. Seperti dikutip Football Italia, AC Milan dan Leicester City jadi klub terdepan yang membidik pemain Sassuolo tersebut. Kendati masih belum ada penawaran resmi, baik itu dari Milan maupun Leicester, namun kedua tim disebut bakal melakukan diskusi dengan Sassuolo dalam waktu dekat. Berardi sendiri masih terikat kontrak dengan Sassuolo hingga 2024 datang. Arsenal segera umumkan dua rekrutan barunya. Arsenal dengan segera mengumumkan transfer dari Nuno Tavares dan juga Albert Sambi Lokonga dalam beberapa hari ke depan. Hal itu dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano di akun Twitternya. Arsenal mencapai kesepakatan dengan Benfica untuk pekiri Nuno Tavares dengan harga 8 juta euro plus biaya tambahan. Sedangkan kesepakatan dengan Anderlecht untuk Albert Sambi Lokonga berada di harga 17,5 juta euro plus biaya tambahan lainnya. Nuno Tavares akan diproyeksikan menjadi pelapis utama dari Kieran Tierney, sedangkan Lokonga akan dipromosikan menjadi duet baru Thomas Partey di lini tengah The Gunners. Gagal di Euro 2020, pemain Prancis saling hina dan kritik. Prancis yang merupakan salah satu tim unggulan harus terdepak di tangan Swiss yang dihadapi di babak 16 besar. Berembus kabar jika sejumlah pemain Prancis saling menyalahkan satu sama lain. Mereka saling hina dan kritik. Diklaim bahwa Rabiot dan Pogba yang di atas lapangan memang sudah terlihat panas saling melempar hinaan ke satu sama lain. Rabiot secara spesifik disebut kesal sekali dengan tugas defensif Pogba. Adapun Rafael Varane yang mengkritik Benjamin Pavard akibat kurang sigap bertahan. Pavard pun ganti menuding Pogba karena tak bertahan sama sekali. Selain nama-nama tersebut, sosok Kylian Mbappe pun sangat disorot sepanjang Euro 2020. Dirinya justru gagal mengeksekusi penalti yang menyebabkan Prancis harus pulang lebih awal. Direktur Sassuolo konfirmasi Arsenal terdepan dapatkan Locatelli. Nama Locatelli melambung tinggi usai tampil luar biasa untuk Italia di Euro 2020.
Direktur Sassuolo Giovanni Carnevali mengkonfirmasi bahwa Arsenal ada di posisi unggul dalam pemburuan Locatelli. Carnevali tahu betul bahwa Locatelli akan mencuri perhatian banyak klub. Dia menegaskan bahwa Juve adalah satu-satunya klub dari Italia yang saat ini memburu Locatelli. Namun, Carnevali memastikan bahwa sejauh ini The Gunners adalah satu-satunya klub yang sudah mengajukan tawaran. Memang benar ada beberapa klub luar yang tertarik, termasuk Arsenal, dan sejauh ini mereka unggul jauh. Mereka adalah satu-satunya tim yang sudah mengajukan tawaran realistis dan penting untuk Manuel, ujar Carnevali pada Football Italia. Gabung Manchester United, Ronaldo harus bersedia pangkas gaji. Dilansir dari Cult of Calcio, Ronaldo harus membuat pengorbanan besar jika pindah ke Manchester United. Ia harus rela gajinya dipangkas cukup besar. Gaji Ronaldo di Juventus saat ini tergolong sangat besar. Sementara MU sendiri keuangannya sedang memburuk. Jadi mereka hanya mampu membayar Ronaldo separuh dari gaji yang ia dapatkan di Juventus. Menurut laporan tersebut, Ronaldo saat ini masih belum membuat keputusan mengenai masa depannya. Sang penyerang masih beristirahat pasca timnas Portugal tersingkir dari Euro 2020. Dalam beberapa pekan ke depan, ia akan membuat keputusan apakah bertahan di Juventus atau bersedia pindah ke Manchester United. Manchester United kejar Goretzka untuk gantikan Paul Pogba. Ketertarikan Manchester United terhadap Leon Goretzka lantaran Paul Pogba dikabarkan akan hengkang dari Old Trafford. Goretzka jadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah di Rotten. Dirinya merupakan gelandang komplit yang bisa bertahan dan juga membantu serangan. MU menilai karakteristik ini cocok untuk menggantikan Pogba sehingga mereka mencoba mendatangkannya. Kontrak sang gelandang di Allianz Arena sendiri akan berakhir di tahun depan. MU harus siap mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan Goretzka. Gelandang timnas Jerman itu dilaporkan dibanderol dengan harga 70 juta euro. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!